Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya teman-teman ya. Kali ini saya akan mereview card door warning light ya bosku ya. Bisa dilihat seperti barangnya seperti di foto ya bosku ya. Barangnya seperti di foto seperti ini. Saya rasa teman-teman ada yang pernah sudah melihat atau menonton video ini ya bosku ya. Nanti untuk video tes setelah pemasangan akan saya selipkan di setelah video ini. Oke, kita langsung buka saja. Barangnya seperti ini ya bosku ya. Jadi boxnya simple banget. Dan ini dia ada dua piece ya bosku ya. Per piece nya ini 1,2 meter ya bosku ya. Per piece nya 1,2 meter buat kiri dan kanan. Oke, kita langsung tes nyala aja. Ini bahannya ini teflon. Bahannya teflon sudah dilengkapi double tip, bosku ya. Dan sini kabelnya cuman dua, negatif dan positif karena ini buat pintu. Jadi ketika nyala pintu dia ada lampu warning ya, bosku ya. Oke, langsung kita tes aja. Biar agak kelihatan. Ya. Oke, barangnya seperti ini bosku. Kita langsung tes nyala aja. Ya, kita nyalakan. Nah, ini ketika baru nyala ini warna putih dan ini warna merah. Jadi sebagiannya merah ya bosku ya. Mungkin karena agak silau. Ya, sampai di sini. Iya, ini kedip strobo ya bosku ya. Di bagian ujungnya kedip strobo dan di sini nyala putih. Mungkin kalau di sana agak kuning, mungkin efek kamera ya bosku ya. Jadi di ujungnya ini kedip strobo bosku. Bisa kita lihat dari sana, mungkin lumayan jelas sih. Saya lihat sih, karena saya menggunakan kamera depan. Kita ulang lagi. Jadi ketika kita baru buka pintu, dia welcome light dulu bosku. Tuh, keren. Keren. Iya. Setelah dia nyala normal, setelah welcome light, dia kedip strobo di bagian merah ya bosku ya. Oke, ini arus operasionalnya 12 volt. Dan untuk kabel ini tinggal sambungin ke arus pintu ya bosku ya. Arus pintu itu negatif, yang ada di saklar pintu itu negatif, jadi positifnya bebas ambil di arus mana aja, mungkin bisa senja, yang di pintu ada senja atau apalah. Yang penting negatifnya ke pintu, saklar pintu, karena saklar pintu itu adalah negatif ya bosku ya, arusnya negatif. Oke, langsung kita lihat saja penampakan video reviewnya yang sudah kepasang ya bosku ya. Sampai jumpa.